rasanya udah lama tuh. Ikutin prosedur itu ya, harus pakai APD itu juga kita belum. Ya. Alasan dari si Fana sendiri mengajukan diri untuk bersedia dijadikan tempat isolasi apa, Pak? Alasan? Kenapa si Fana mau? Oh, karena ini kan dari manajemen ya. Manajemen kita nggak bisa jawab. Mungkin juga kondisi apa sekarang ini kan sepi juga. Nah, mungkin kalau dipakai itu ada pendapatan lah. Karena juga kita karyawan kita juga nggak cuma pakai kan untuk pemasukan berarti ya kan? Iyalah, kalau sekarang itu kan rugi, kita tuh rugi sebetulnya. Berapa persen sih, Pak, omset menurun? Karyawan operasional apa rugi. Omsetnya berapa persen, Pak, turun, Pak, semenjak pasca COVID? Oh, jauh hancur. Kita itu okupasinya cuma 15% sekarang dari dulu. Dulu berapa? Itu sejak adanya pandemi ya, Bang? Oh iya. Sejak adanya pandemi berarti dari Januari, Februari masih mending Januari, Februari mending gitu. Tapi itu udah kesananya. Udah mulai Maret berarti, Bang, mulai. Maret kita udah tutup. Oh gitu. Sudah. Pertengahan Maret sampai dengan Juni kita ikutin prosedur. Sudah koordinasi dengan gugus tugas terkait ajuan tersebut, apa tanggapan dari gugus tugas dan dari Jawa Barat? Gugus tugas sih yang mengajukan waktu itu dari Pemda ya, Pemda Depok. Pak, saya mau tahu deh, ini teknisnya si Fana mengajukan lewat PHRI atau si Fana ditunjuk oleh PHRI? Enggak, saya waktu itu enggak bisa ke saya. Iya. Kalau situ mau tanya itu ke tujuan tersebut ya, Pak. Saya belum dari manajemen ya. Belum ada perkembangan ya, Pak? Belum. Artinya belum. Kontak personnya ke saya sih. Kalau apa-apa nanti kalau dari Pemda atau PHRI nanti masuk email atau kontak person ke saya. Tapi sampai sekarang saya untuk menangani pasien dengan gejala ringan berarti ya, Pak ya? Oh iya, kita nggak mau kalau yang saya OTG. Nah, itu orang tanpa gejala itu masih berani mau. Cuman kita kan prosedur APD-nya itu yang sulit. Nah, itu. Nggak khawatir, Pak, ketika nanti ada menangani OTG. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.